Viral, petugas SPBU di Kabupaten Cianjur dianiaya dengan dicekik lehernya oleh seorang pria saat membeli bahan bakar minyak jenis solar, dan aksi tersebut dipicu lantaran kesalahpahaman pelaku dengan korban saat membeli solar dengan menggunakan jerigen. Beginilah rekaman video amatir saat pelaku menganiaya dengan cara mencekik bagian leher korban yang merupakan petugas SPBU dari arah belakang di Jalan Raya Pagelaran Kabupaten Cianjur. Dalam rekam video berdurasi sekitar 11 detik yang viral di media sosial tersebut, terlihat pelaku yang tengah membawa jerigen berwarna hitam tiba-tiba mendekati petugas SPBU dan langsung memiting. Aksi tersebut pun langsung dilerai oleh petugas SPBU lainnya yang berada di lokasi kejadian. Sekitar jam 13 adalah kesalahpahaman antara saya dengan konsumen sehingga terjadi penganiayaan terhadap saya. Sampai saat ini, alhamdulillah kondisi saya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana, alamat Pagelaran. Saya telah melakukan penganiayaan hari Senin tanggal 14 bulan 11 tahun 2022 jam 1 terhadap Sintawati, operator pom bensin Pagelaran. Saya sudah meminta maaf terhadap Sintawati yang sebesar-besarnya. Diketahui aksi tersebut dipicu lantaran adanya kesalahpahaman antara pelaku dengan korban. Pelaku marah lantaran merasa kecewa dengan korban saat pelaku membeli solar dengan jerigen namun tidak dilayani sepenuhnya oleh korban. Padahal korban sedang melayani pembeli lainnya. Namun saat korban akan melayani pelaku, pelaku sudah pulang dan tak lama pelaku yang mengetahui kembali mendatangi SPBU mendekati langsung memiting korban. Beruntung korban tidak mengalami luka secara fisik. Menurut petugas kepolisian, pihaknya membenarkan kejadian tersebut. Keduanya kini sudah berdamai setelah dilakukan pemeriksaan dan musyawarah dengan kedua belah pihak. Korban dan pelaku akhirnya sepakat untuk berdamai. Tak hanya itu, antar suami korban dengan pelaku masih memiliki hubungan kekeluargaan. Bersama keluarganya mendatangi Polsek Pagelaran, dan ternyata di Polsek tersebut para kedua belah pihak antara keluarga saudara Y pelaku dan saudara S, saudari S sebagai korban, ini memiliki hubungan saudara sehingga mereka meminta waktu untuk memusyawarahkannya dalam tingkat keluarga. Selanjutnya pada hari esok harinya Selasa tanggal 15 November sekira jam 15, para pihak kembali mendatangi Polsek Pagelaran dengan kesadaran sendiri untuk membuat kesepakatan bersama bahwa permasalahan tersebut tidak akan dilanjutkan proses hukum. Jadi mereka atas kesadaran sendiri masing-masing bermusyawarah dengan dipisah fasilitas. Heri Setiawan, Bandung TV.